Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pihaknya sama sekali belum mengetahui informasi perihal rencana pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada 17 Agustus tahun 2024. Menurut Dasko, bisa saja jadwal pertemuan tersebut merupakan jadwal yang diagendakan oleh PDIP seperti yang disampaikan Sekjen PDIP Asto Kristianto. Sebelumnya, Sekjen PDIP Asto Kristianto mengungkapkan kemungkinan Megawati Soekarnoputri bertemu Presiden terpilih Prabowo Subianto pada momentum peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus mendatang. Pasalnya, kata Hasto, partainya saat ini masih sibuk menyiapkan sejumlah agenda partai, termasuk yang terdekat Rakernas pada akhir Mei mendatang. Secara terpisah, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan pertemuan Megawati dan Prabowo hanyalah soal waktu. Menurut Muzani, pada saatnya nanti keduanya akan bertemu. Muzani menegaskan, Gerindra tidak memiliki masalah dengan PDI Perjuangan, termasuk relasi antara Prabowo dengan Megawati. PDIP dalam banyak kesempatan mengatakan tidak punya masalah dengan Pak Prabowo. Dengan demikian kami juga tidak punya masalah dengan Bu Mega dan PDIP, ujarnya. Dia juga mengatakan hubungannya secara personal dengan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto terjalin baik. Untuk itu, Muzani menegaskan tidak ada kendala komunikasi yang berarti antara Gerindra dan PDI Perjuangan.